guru-guru yang sangat menginspirasi saya adalah Bapak Pratik Purwatno, S.Pd. Beliau adalah guru olahraga SMA Islam Didaktika. Pak Pratik selalu mengajarkan sifat pantang menyerah, optimis, dan senantiasa berpikir positif terhadap segala hal yang dilakukan. Namanya Bu Hajah Siti Surodiana S.P., biasa dipanggil Bu Hajah Dian. Beliau merupakan lulusan Universitas Mataram dan telah mengabdi menjadi seorang guru sejak tahun 2002 hingga saat ini. Sekitar 19 tahun. Aku ingin menyampaikan rasa apresiasiku dan juga rasa terima kasihku kepada salah satu guru di sekolahku, yaitu adalah Pak Pratik Purwanto atau yang biasa dipanggil Pak Pratik. Pak Pratik adalah satu-satunya guru olahraga yang ada di sekolahku. Dia telah menjadi guru olahraga sejak sangat lama. Bapak Khairuddin Lubis, S.Pd., M.Si., seorang guru matematika di SMA Negeri 7 Medan. Mengapa beliau saya jadikan sebagai guru inspiratif saya? Karena beliau berhasil melanjutkan pendidikannya mendapatkan Sarjana 2 di Universitas Sumatera Utara melalui beasiswa oleh Kemenpora. Namanya Pak Yasir Husain. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di sekolahku dan merupakan salah satu guru terbaik yang pernah kutemui. Selain mengajar bahasa Inggris, Pak Yasir Husain ini juga adalah seorang penulis loh. Salah satu bukunya yang sangat terkenal adalah Nasihat Cinta dari Alam. Di sini, saya akan menceritakan sosok guru yang menjadi inspirasi dalam hidup saya. Beliau adalah Ibu Eka Agustina, seorang guru yang mengajar mata pelajaran PPKN di sekolah saya. Beliau orang yang sangat tegas dan selalu mengajarkan kedisiplinan dengan baik kepada siswanya, termasuk pada diri saya pribadi. Yang membuat beliau menjadi guru inspirasi bagi diri saya, karena beliau selalu memberikan kata-kata motivasi. Salah satunya, jangan menilai diri kamu itu sudah paling pintar di antara teman-temanmu. Karena masih banyak di luar sana yang jauh lebih pintar dan pandai daripada kamu. Namanya Bapak Anggi Perdana. Beliau adalah guru PPKN di sekolahku. Orangnya baik banget. Cara ngajarnya juga asik, lembut, gak suka marah-marah. Orangnya juga royal. Beliau mengatakan, pandemi ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk berprestasi. Bahkan seharusnya di masa-masa ini kita bisa mengeksplor apa bakat kita dan mengembangkan kreativitas kita. Beliau bernama Ibu Tanti Dwi Suryaningrum, guru bahasa Indonesia dan juga wali kelas guruku di kelas 12. Beliau yang begitu ramah dan selalu memberikan kebahagiaan kepada murid-muridnya. Ada Bu Susi dan Mem Nuril. Beliau-beliau ini sangat menginspirasi aku karena banyak sekali dedikasi yang diberikan sampai aku bisa juara puisi, pidato, mendongeng. Namanya ada Pak Geri Taufik Nur Rahman. Dia itu humble, bisa sama siapa saja, bisa berkomunikasi, membawakan suatu pembelajaran itu secara enak gitu, secara aktif gitu. Beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi. Beliau adalah sosok yang cantik, baik, ramah, dan juga memiliki cara mengajar yang asik. Dalam menyampaikan pelajaran, Ibu Diah Mayita Sari memberikan ruang yang luas bagi para siswanya untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Beliau adalah Ibu Patricia Gita Purnamasari atau biasanya kami panggil Ibu Gita. Ibu Gita ini mengajar sebagai guru bimbingan konseling di SMA Strada Bakti Wiyata. Menurut aku, Bu Gita itu orangnya ramah banget, ceria, suportif. Bu Gita selalu apresiasi apa yang muridnya capai. Cara mengajarnya unik, itu tuh lucu banget. Bu Dini mengajarkan itu kepada saya dan memberi saya arti bahwa tidak semuanya hidup itu berat dan berundang ujian. Terima kasih banyak juga karena sudah mampu memimpin saya selama ini dan berhasil mengubah saya menjadi saya yang sekarang ini. Dan Bu Gita itu luar biasa banget sih, asli. Bu Gita itu orangnya perhatian banget, care banget sama murid-muridnya. Halus banget, dan kalau jelasin pun seru. Nggak cuman jelasin materi atau latihan soal aja, tapi ada game-gamenya juga. Menurutku, Bu Vita itu sosok yang paling aku kagumi, aku sayangi, dan aku hormati setiap soal sulit. Guru materi Al-Quran Hadis, yaitu Pak Ansor. Saya menyukai cara beliau
menyampaikan materi kepada siswanya. Yap, Bu Paulina Yuliani, yang biasanya disebut dengan Bu Paulina. Saya sangat terinspirasi dengan beliau karena beliau pintar mengatur waktu dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam mengajar. Beliau adalah salah satu guru PKK praktik yang berkepribadian yang asik, tegas, baik hati, pekerja keras, dan pintar. Beliau adalah guru produktif kejuruan otomatisasi tata kelola perkantoran. Beliau orangnya sangat ramah dan peduli sama murid-muridnya. Beliau juga orangnya sangat ceria dan positif, jadi ketika proses pembelajaran berlangsung jadi jauh lebih menyenangkan. Pahlawan tanpa tanda jasa, ialah guru yang mendidikku, yang membekaliku ilmu dengan tulus dan sabar. Senyummu memberikan semangat bagi kami menyongsong masa depan yang lebih baik. Setitik peluhmu menandakan sebuah perjuangan yang sangat besar untuk murid-murid. Terima kasih. Perjuanganmu sangat berarti bagiku. Tanpamu, aku takkan tahu tentang dunia ini. Selamat hari ini. Thank you.